Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di vlog pertama saya akan prepare untuk kerja dan untuk syuting di TVRI Jakarta bersama teman-teman dari Oke Bro Orkestra. Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa tonton vlog saya. Orang rek balikna ya ta. Indomatna tuh kudu karekam lah ya. Orang jauh ta. Orang jauh ngumpul ta. Mana? Ayo guys, kita langsung caps ke Purwakarta dulu. Saya Adit, Yudis, tadi saya. Ya sebabnya. Jeng.
Jalan tol hanya tiramisu sebelah mana? Jar. Mana air? Anu arah reka ieu urang reka tol asup deui anu reka arah Jakarta keun cenah dit. Ari itu jalan tol lain dit. Dit itu jalan tol lain. Iya, iya. Yo yo maju deui, maju deui, maju deui. Cimahi, Cimahi. Jam Cimahi. Heeh, iya. Heeh nya, gerbang ka ciri kumana gerbang? Urang mah can ka ciri gerbang. Enggak ya. Ieu maneh lain. Nah, iya mana lain? Ah, cep anjir, cep anjir, cep anjir. Nah, juragan Bruce Mayo. Aduh, dah. Si pengantin. Tuh. Dah. Aduh, assalamualaikum. Aduh. Aduh, Arif. Dia teh didinya abi teh ngantos teh. Eta kan arah ka abi teh arah nu ka kiri teh. Eta maksudna teh panjang urang mah tuh kan anjang di badiana. Abi di dia di pinggir jalan pisan. Di badia dia gitu kan. Abi langsung belok ka dinya. Oh tadi langsung belok. Oh, mun aya papan mah juga di bandara di pinggir. Weh, weh, kumaha?
Tuh. Wajah-wajah ini. Mantap. Tetet dong dong. Sampai ikut pukul lagi di kota pengen buku tuh ya namun jadi istirahat lah di dia ya iya dong tapi ketukang lagi biar aduh cara pik juga iya juga pelaku kau iya malah ini kan mulai kayak isu buat tema ya tilu siap anjar jadi halo guys hari ini kita akan pergi ke Jakarta ya. Kita akan ke daerah Senayan karena kita diundang oleh pejabat negara Republik Indonesia untuk melakukan penampilan yang sangat spektakuler. Ya, hadiahnya motor Mio. Walaupun sekarang Mio sudah tidak ada tapi dipaksa untuk ada. Begitu. Sampai jumpa di pertunjukan ya, guys. Nah, insyaallah nanti akhir tahun tim kita pergi ke Kongo. Karena Presiden Kongo meminta grup kita untuk main di sana dan mungkin kita juga disediakan selir-selir buat anak-anak ya lebih begitu banyak teman-teman bye. Di sekarang keberangkatan dari Purwakarta
Saudara orang deh, orang deh. Guys, saya lagi di Thailand sekarang. Tuh, khas-khasnya juga Thailand, teman-teman. Buru teh nih. Ini ya aik lebaran sekarang minta tanda tangan. Full. Heeh. Biasa diucapna. Biasa biasa aja ini bebean yang Jakarta tanda. Instan. Nanti sarapan ya sama Bunda. Oh, anu ditabrak ya. Oh, ada tuh. Mobil jazz, ada jazz. Itu kan garuk kena mobil diharap tuh. Tuh, baca sih. Oh, jadinya diantar sama Wawa. Pak, di mana katanya? Mobil anti laut itu. Teteh nanti yang baik ya sama kakak ya. Bisa mana lagi goblok teh? Ya gatal enggak? Ain, nanti pulangnya gimana? Yang emang pasti lama. Boleh bisa. Lupa, waktu itu mah asa atau jam 7 atau jam 8. Jam 8 asa nama ya? Dah cepet dah asa nama dah, Bun.
Kayak balik nomor baliknya pause wae. Balik ke Mas Are kenapa? Wae nih. Tosih. Saya sapol. Nah, kita kata tadi. Masuk. Menpora, Menpora. Nah, videonya. Masuk, 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 masuk. Ini mau ke Menpora? Pak, ah, ini mau Menpora apa? Lain ya? Lain, lain. Jadi, anjir, ini mau. Salah, anjir. Gak kena prank. Lain, lain. Lain. Oh, diharap. Ini mau Menpora, ya, Pak? Yuruloh, ini mau ke Menpora. Kedung, kata. Kan dia harus ngomong, Pak. Menpora tulisannya. Sano, Menpora balat. Itu di bejaan. Angkus rang-rang-range. Andi, Andi Sararange. Andi Sararange. Nah, pusat produksi siaran. Iya, iya. Ada Asup, we. Sama gua di Menpora mah aya fotokopi ya. Berarti tinggal jalan. Sip. Stop. Karena di ieu keur. DPR oi. Keruna ditegaskeun we. Oh. Cepat soalnya mau lipat keluar. Pak, di dalam ada fotokopi enggak, Pak? Kopi. Ya. Ada ya udah tuh Pak. Yuk. Masih mana? Pak. Ya, sampai TVRI Jakarta. Iya, iya kali. Ke 15 naon? Ke TVRI ulang tahun ya? Oh. Benar-benar kalau tuh. Mau yang ke 15 tahun. Itu di mana di tukang ah? Kalau di tukang, di tukang kalau stasiun Jakarta nomor 15. Ya, aja. Hah? Saya itu ayo. Siung, siung. Baik tuh nanti. Baik sih nalo pang. Udah masuk. Udah berapa biar tuh telepon. Siapa diangkat? Ayo, ayo berapa biola nih? Masuk nanti ngestar turun deh. Oh, ngestar rapi ya. Ayo. Nah, kali berarti. Lihat. Jam. Mulai ya. Yuk, sampai audio auditorium. Studio. Aya teh. Anu kosong. Bujurna di tukang wejar ulah-ulah aja. Iya, bujurna di tukang. Ulah, ulah. Ulahnya. Ulah. Apa nurunkeun barang ya? Oh, ember, ember. Kala-kala. Aduh, ayo di yeung sih nomor ya. Mau ke jauh kene ah kalau. Jauh banget yeung sih sampai di. Studio. Udah boleh baju aja. Bisa udurnya jadi. Bisa udur, bisa udur. Setel, setel siapa? Udah dong potongkan setengah. Anjing niat bisa nih teman. Lebar goblok. Gila jadi itu cara seru. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Oke guys, jadi hari ini kita udah sampai di studio TVRI. Mau kita mau take buat keroncong. Oke, bro. Check it out. Oh, itu di situ arepnya. Itu itu. Ah ya. Gitu dulu ya, ya. Kirane dari bari eta ya, flash disk keluar tuh. Alhamdulillah. Sekarang mau loading alat dulu, dulu kan langsung masuk ke studio ya. Yuk. Oh langsung. Ya.
Pak bisa dibuka? Hah? Udah, Pak itu sudah. Udah. Nah, teman-teman, saya sudah masuk ke studionya. Ya, Mas. Nah, ini dia tempat syuting nanti. Jadi nanti syutingnya tuh taping gitu. Ini kondisinya mungkin masih belum diberesin sih. Nah. Pokoknya jangan lupa tonton terus vlogku perdana saya. Yuk, hatur nuhun. Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam Pak Bos. Sudah sampai. Kita sudah sampai, guys. Di studio TVRI Belanda. Tapi kedatangan orang Jepang atau Korea? Iya, ada toko alhamdulillah. Yakuza, bos Yakuza. Coba panggil. Anggara. Bos Yakuza dari Jepang. Kemarin habis beli samurai. Ya, siap. Belanja samurai. Cikapundung. Mantap. Jangan pentem dulu Iki ya. Jangan pentem dulu, coba pakai mic dulu. Bisa di-mute. Yang biola. Bayar di sini kalau. Nah. Setting saksofon, flute dan suling sih. Teman-teman. Nah, hiji sarang itu tuh nu opi. Bisa ada belah di atas. Bisa tenepi. Nah. Mantap. Bapak Yo. Main bass rocker. Sekarang kita cek sound dulu. Dibinya berapa itu? 2 dB. Sekian. Latihan siapa yang mau nerima sesi satu? Tempatnya di mana? Biasa di ruangan yang ini kita, Mas. Latihan sesi satu gimana pokoknya? Mantap, mantap. Mantap. Mantap aja dulu. Mantap aja dulu. Kumaha? Alhamdulillah aman. 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 Jadi gimana ini? Mantap lah pokoknya. Pokoknya mantap. Tuh, terus rockstar. Rockstar. Justru apa he? Goblok. Nah. Kumaha tadi? Kumaha tadi tol tuh? Alah, burang. Alah, biasa. Lain, lihat emang ngevlog kan begitu kamera on langsung. Aja enggak ngomong tadi. Oh, salah, Ben. Gitu.
Langsung istirahat dulu. Tutup lama. Untuk lagu yang bakal dibawain, kebetulan ini ada OBB programnya, Kerancang Lestari, Sewo Kuto, lagi ya, Kuto, kemudian Bengawan Solo, Tomer Bojo, terus Kerancang Tangis Seorang Gadis, Juwita, lanjut si Udin Bertanya dari Wali. Lumayan banyak sih. Kemudian lagu agak Jawa-Jawa sih, Widodari. Kemudian apa lagi ya, Gambang Semarang. Kemudian ada Di Wajahmu Kulihat Bulan, Seberkas Sinar, Kerancong Moresco, dan lagu pop Surgamu Dari Ungu. Jadi agak lumayan sih beberapa repertoar, mungkin sekitar 15-16 lagu. Nah, di sini mungkin enggak walaupun ini keroncong, tapi semuanya enggak pakai flute. Jadi ada beberapa pakai suling, pakai saxophone, dan pakai flute. Nah, begitu sih teman-teman sih. Nah, untuk lanjutannya mungkin ya tunggu perform dari saya. Hatur nuhun. Namun di kampung di kampung ya. Merek duit tungkul ya. Sakieu urang mampuna. Kanan di kanan. Bebas awewe mah eknya nyiapkeun sabaraha da soalna eta hajat awewe. Di kanan. Urang mah di lalaki teh hajat deui eta teh. Urang mah steng-steng eta. Urang mah berdoa di penta steng-steng. Gitu. Ya benar. Terus kumaha kesepakatan ya sih emang. Bebas. Cuman beda budayanya meureun. Urang mah bareureum. Lah geu bareureum. Bareureum. Si bagong kuna. Misalkan mulai aing geus apa ya konsep dia ingat orang goreng yang make up nah iya nya udut lah mencoba burung dia atau burung lain tahu nah udut kita kalah air lebaran teh bulan sih mantap sering geng sih lain beda deui kamu lebaran Mei nya awal 2 tanggal 4 naon ah 2 3 oh Mei 2 jeung 3 jadi Cep aja. Kita tampil sekarang, Bro. Ya, bersama guys keroncong, Bro. Nah, pimpinan Bapak Kodok, Bapak Haji Manusia Kodok. Oh, yang mana yang Kodok? Kodok, Kodok Harmoni. Nih. Bapak lihat. Pimpinan Haji Kodok, Haji Kodok. Bapak Haji Kodok. Ya. Nah. Bentar Nabi tegirnya. Matanya ya. Jadi, ini udah tua jangan ke aku aja malu aku. Nanti kalau Bapak Bini dipanggil sampai berapa kali baru nongol ya? Oke, santai yuk. Selamanya di bumi berdiri. Oke, santai semuanya. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Di Bretel. Oh, di Bretel. Saing naon tahu ke sini? Bretel teh gereja. Oh, gereja. Aliran musik anjing. Itu nyaho katedralnya orang gitu. Sama Pas Aribo dibikin jadi Sewu Kuto. Sewu Kuto. Dan melegakan pasar. Nah, ini kalau dulu bukan saya, dulu bukan
seribu kota telah pula duduk itu. Oh gitu. Betul. Kita jadi tahu sejarahnya ya. Ya. Sekarang kita tanya dulu. Nah, ini Garin sama Aprisilia ini warga-warga milenials nih. Garin. Ya. Kenapa kamu tertarik nyanyi keroncong, Garin? Kayak gimana ya? Itu musik asli dari Indonesia. Masa anak zaman sekarang cuma taunya musik-musik luar negeri aja gitu. Sedangkan yang asli dari Indonesia tuh gak dipelajari gitu. Enggak malu nyanyi keroncong? Enggak. Malah sering nyanyi keroncong? Beberapa bulan yang lalu sih mulai mengikuti keroncong, mulai anak-anak di kampus juga ngajarin ini keroncong tuh kayak gini. Opi, ini Garin ini keren loh. Dia punya grup keroncong juga loh. Ya, punya grup keroncong. Ada. Wah, keren banget. Namanya apa? Teman-teman sih disebutnya keroncong suara saya. Suara saya. Apakah menyanyikan lagu-lagu keroncong asli atau bukan? Apa itu? Lagu Sunda tapi dibikin keroncong. Lagu Sunda diiringi lagu Jawa. Ini keren ini. Jadi memang akulturasi budaya ini harus tetap kita rangkul. Jadi keroncong itu harus terbuka dengan musik apa saja, iya. Musik daerah bisa masuk, kalau perlu musik rock masuk, sekarang keroncong nggak masalah. Iya. Karena asal lagu itu ya, yang satu asal lagu itu hitungannya jelas, iya. Bukan lagu yang nggak ada hitungannya. Mau 3/4 istilahnya, mau tunggal terner atau 4/4 susun berner istilahnya gitu, boleh. Boleh. Gitu, iya. Nah, setelah Garin tadi ada Aprisilia yang juga menyanyikan lagu yang diiringi dengan musik keroncong. Ini first time, pertama kali atau sudah pernah nyanyi keroncong? Kalau keroncong yang asli sekarang ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Gimana rasanya nyanyiin keroncong? News. Senang banget. News banget. Tapi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, soalnya saya orang Sulawesi. Oh, iya, gak apa-apa. Justru malah seneng banget ya, banyak yang akhirnya mau bernyanyi dan juga belajar musik keroncong. Akhirnya tersebar kemana-mana. Benar banget. Iya. Di Makassar ada seperti ini, namanya Orkes Daerah. Orkes Daerah, iya. Tapi keroncong juga? Keroncong juga. Alat-alatnya persis seperti yang dipakai Orkes, bro? Semuanya. Oh, begitu. Kita jadi makin tahu ya. Dari Sulawesinya adalah Makassar. Sulawesi Selatan, iya. Keren banget. Dan di Makassar juga seperti kakak-kakak semua ini, milenial semua yang mainkan. Milenial. Ini keren banget. Jadi ini maksudnya Orkes Bro, Orkes Seger gitu ya. Iya. Orkes Seger gitu ya. Jadi dilihat itu juga enggak bikin cepet ya kan? Beda sama yang ini kan. Wah. Ini di Makassar namanya pelakor. Pelantun keroncong. Judulnya menarik. Pelakor. Kerak telur. Pelakor. Tapi aku yakin banget nih kalau nanti kamu join di pelakor, pelantun keroncong. Udah biasa nyanyi sama mereka. Pasti kamu jadi juritanya. Oke. Opi, kita kan mau manggil si siapa? Rafika. Tapi sedikit saya bicara tentang Rafika. Iya, apa? Rafika ini memang dari keluarga keroncong. Oh, ibunya juara keroncong. Waduh. Dan mungkin tidak banyak seorang penyanyi yang punya suara meso seperti ibunya. Tebel, gaya-gaya Emilia Contessa gitu ya. Terus bapaknya sahabat saya, pemain biola ampiun. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi kalau dia nyanyi itu kadang-kadang kalau salah dia takut. Aku sama bapak ibu ya. Kalau salah, ter ayah marah kok. Tapi nggak akan marah. Oke. Karena dia akan menjadi juitannya. Tapi tetap cinta keroncong kan? Iya pasti. Ya saya titip jaga keroncong sampai sebarkan seluruh dunia. Iya. Oke. Oke, silakan. Langsung saja kalau begitu juita kita malam hari ini. Juita oleh Rafika. La 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 la
alhamdulillahirabbil alamin. Ucap bisul. Aku lagi pasti beres. Alhamdulillah guys. Teman beres. Buka aja maskernya. Ayo Kang. Ayo sini dulu. Ayo. Nah, betul Aus. Era-era gitu. Ah, iya benar ya. Calik-calik buat dia. Oke. Oke bro. Yuk, ya, turun. Terima kasih, ya teh turun. Mohon saudara. Masuk vlog nih gua nih. Yuk, asik. Turun. Gak tau di video apa enggak di pada gua. Ini kalau aja. Bucat bisul. Padahal mati kameranya. Oh hidup. Bucat bisul. Ya. Tadi pakai HP saya. Motor. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah ya Allah. Tadi pakai kemana? Apa? Kayak minta ya. Atur nuhun. Atur nuhun. Mantap. Surantap terbayar lunas pokoknya. Yuk juara. Mis tegang tegang. Yuk tegang. Ayo naon deui. Yuk. Bang Jam sampai jumpa di episode berikutnya. Yuk. Thank you.